kakinya tidak boleh lurus, harus geser sedikit ya, supaya panau berpanjang ya. Jalan dengan mutiara ini, Papa mendapatkan penerangan ya. Ambil tangan kanan, ambil cepit ya, pelan-pelan taruh sini. Papa Antoni kasih mutiara ya. Papa kembali dengan tenang, penerangan sempurna ya. Ya, siapa lagi taruh di mulut ya. Ya, Papa sama jalan, dia kembali ke sisi Tuhan ya. Ini tangan kiri, tangan kiri ya, ambil tangan kanan, masukin di hidung dua-dua ya. Koko kami yang terkasih, selamat jalan kembali ke sisi Tuhan dengan sempurna ya. Kamu dengan tenang dan damai ya. Ini ada boneka berteman di Papa dalam perjalanan penuh sukacita dan kebahagiaan. Sambut dan terimalah persembahan kami dari anak-anak Papa ya. Thank you.
岁次辛丑，是一月十二日，几日良辰，弥勒佛像安慰典礼，典礼开始，请点传师就位，弥勒佛安慰。请接家人就拜位，接家人就叩首。一叩三叩四叩四叩五叩六叩七叩八叩九叩十。请注意接驾礼毕，鞠躬推礼。进香就拜会，请全体家属最后叩首就拜会。不依归信信求弥勒祖师慈悲，九叩首。一叩三叩三叩四叩五叩六叩七叩八叩九叩十。南海诸佛慈悲，五叩首。一叩起，注一信香叩首礼，鞠躬推礼。信公信香三柱，梅旗，信国，一鞠躬，举梅旗，信国。一鞠躬，举眉旗，信佛。一鞠躬，举眉旗，信佛。一鞠躬，举眉旗，信佛。一鞠躬。
hati suci untuk mengenang dan bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa mendatangkan berkat tuntunan kasih Buddha Maitreya kepada yang kita kasihi almarhum Cia Arifin Cie Hun Wei yang telah berpulang kembali ke sisi Tuhan. Mari kita merangkul pertandaan suci, kita hening sejenak.大愿表文陈述，恳求明明上帝大慈大悲开恩赐罪，恭请诸天神圣大慈大悲，恭请弥勒祖师洪恩慈悲，恭请南海古佛大慈大悲，恭请世尊师母二位大人大恩大德。 共请各位法力主大慈大悲，共请三天主考大慈大悲，永外师恩。今由在Jalan Dukuh Kupang Utara 1 nomor 2 sampai 4 Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Negara Indonesia 在天宝佛堂谢坤位道亲得道已就佛言深厚 敬天大道，心理真传，敏智意志，大开佛门，这大天堂，天榜挂号，地府出名，是以110年11月12日，黄龙照天，祭犯天堂，假的师生，入殿大殿。 开观大殿，正德灵性，返会天堂，游年快乐，福气洋洋，共沾恩典，孝子吉祥，感恩叩谢，天人师德浩大，敏信吉祥，弟子郑启良，率大众道亲等，孝子孝孙，众家间。 一同感恩叩拜，粉雕粉雕，求老母大慈大悲。 南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。谢谢礼物，上帝慈悲，一把护手。众生四五六七八九一，众生四五六。 七八九，走一走，三四五六七八九，三一走，三四五六七八九，四一走，三四五六七八九，五一走。 三四五六七八九七一走，三四五六七八九九一走，三四五六七八九九一走，三四五六七八九九一走。 谢谢南海佛师慈悲五护照。五照五三五四五五六七五八九。谢谢南海佛师慈悲五护照。五照五三五四。谢谢佛师尊慈悲五护照。
keluarga almarhum Syekh Arifin. Hari ini kita melaksanakan upacara penghormatan untuk penutupan peti jenazah tempat peristirahatan almarhum Syekh Arifin. Dan sebentar lagi peti ini akan kita tutup, dan untuk selamanya kita tidak dapat lagi melihat wajahnya yang terakhir. Di sini saudara, mertua, keponakan, semua menjalani sebuah sebab jodoh. Kita hidup bersama beliau sekian tahun, bahkan puluhan tahun bersama, tentu punya pengalaman, intuisi, sebab jodoh. Semua ini tinggal menjadi kenangan bagi kita. Segala hal tinggal menjadi kenangan yang terindah buat kita. Dan inilah segala pengaturan yang telah Tuhan berikan. Ada datang, ada pergi. Ada perjumpaan, ada pulang perpisahan. Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat mengenang kehidupan bersama dengan beliau. Nanti papa untuk anak-anak yang selama ini menerima budi jasa besar dari ayahanda yang tercinta. Para suci, para Buddha dan Bodhisattva, welas asih para malaikat, para dewata, dewa bumi dan penguasa di semua penjuru. Pada hari ini kami segenap keluarga besar hadir di sini, anak-anak yang tercinta, istri yang tersayang, mertua, adik dan juga keponakan, mewakili segenap keluarga besar untuk memohon kehadirat Tuhan, berikanlah penyambutan kasih kepada almarhum Cia Arifin, Sye Kun Wei, yang pada hari Selasa, tanggal 14 Desember tahun 2021, telah kembali ke kampung halaman yang abadi. Sambut dan terimalah roh sucinya, berikanlah tempat yang terbaik di sisimu, agar beliau dapat hidup tenang, damai, dan bahagia dengan penuh sukacita dan keindahan bersamamu. Tuhan yang Maha Pengasih, berikanlah keringanan serta pengampunan bila selama hidup beliau ada terdapat kekurangan, kesalahan, dan dosa, baik yang disengaja ataupun tidak. Mohon Tuhan mengampuni dan memaafkan. Bebaskanlah beliau dari segala belenggu dan penderitaan. Kini tidak lagi ada sakit, tidak lagi ada kesedihan, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi beban apapun juga, terbebas dari segalanya. Semoga dalam kehidupannya yang abadi, berbahagia bersama Tuhan dalam kasih dan keindahan. Sambut dan terimalah doa kami, sertailah segenap keluarga yang ditinggalkan, agar mereka semua dapat diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan. Selamat jalan, saudara kami yang terkasih, Cia Arifin, Sye Kun Wei, kembali bersatu ke kampung halaman yang abadi, bersua dengan Bunda Semesta untuk selama-lamanya. Sambut dan terimalah doa kami, sempurnakan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarkanlah tubuh jasadnya yang disemayamkan di rumah duka di jasa
hingga pada hari Jumat tanggal 17 Desember tahun 2021 akan diberangkatkan menuju ke tempat krematorium disempurnakan dalam perabuan di Grand Heaven Waru, Surabaya. Semoga semua dapat berjalan dengan baik, lancar dan sempurna. Namo Ami Dasaman Buddha, Nam U Ami Sepo Chiwi. Dengan hormat, kami persilakan Bapak Pendeta James Cendrawan untuk memimpin upacara ini. Para hadirin dimohon berdiri. Kepada almarhum Xia Arifin, hormat sekali.
弥勒慈灵表文，四意寂热，天灵110年岁时，辛丑，现今已逝，是记忆，谢坤卫道亲，知令堂共祭，信在信在，胜利中华，蒙受皇母开恩，大慈大悲，60000一载，良辰驾齐，先天大道，心领真传。感谢诸位前贤之贤威信相三助。Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita hening sejenak, kita berdoa bersama untuk saudara kita yang terkasih, almarhum Cak Arifin yang telah berpulang kembali ke sisi Tuhan. Namo Amidasaman Buddha, terpujilah Tuhan yang Maha Besar, cinta kasih Buddha Maitreya, welas asih Bapa dan Ibu Guru Suci, welas asih para suci, para Buddha dan Bodhisattva, welas asih para malaikat, para dewata, dewa bumi dan penguasa di semua penjuru. Pada hari ini, kami keluarga besar umat-umat Mahakau Maitreya, beserta segenap keluarga almarhum Cak Arifin, Syekh Kumwe, datang untuk mengenang di malam yang terakhir. Tuhan yang Maha Besar, berikanlah penyambutan kasih-Mu dalam tuntunan kasih Buddha Maitreya, beliau yang telah berpulang kembali ke sisi Tuhan pada hari Selasa tanggal 14 Desember tahun 2021 kurang lebih jam 20 lewat 40 menit. Beliau telah bersatu kembali ke kampung halamannya yang abadi, bersua dengan Bunda Semesta, Tuhan yang Maha Pengasih, bersatu dalam kehidupan yang kekal dan abadi. Tuhan yang Maha Pengasih, berikanlah keringanan serta pengampunan bila selama hidup beliau ada terdapat kekurangan, kesalahan dan dosa. Semoga beliau dapat diampuni dan dimaafkan. Berikanlah tuntunan kasih-Mu agar beliau dengan tenang dan damai dapat kembali bersatu ke pangkuan-Mu yang abadi untuk hidup kekal berbahagia selama-lamanya di sisi-Mu. Dan berikanlah ketenangan dan kedamaian, kekuatan dan ketabahan, serta keikhlasan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan, agar semua dapat mengikhlaskan kepergian beliau dalam tuntunan kasih Buddha Maitreya, pengaturan Tuhan yang terbaik untuknya. Kini beliau telah terbebas dari segala belenggu dan penderitaan. Tidak lagi ada sakit, tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan, dan tidak ada kegelisahan apapun juga. Kini beliau telah berbahagia di sisimu untuk selama-lamanya. Sambut dan terimalah doa kami. Sempurnakan sesuai dengan kehendak-Mu. Namo Amidasaman Buddha. Nanu Ami Sepotin. Doa selesai. Terima kasih. Persembahan bunga dan dua. Papa yang mulia,
bersihkan ku. Bapa menyayangiku, penuh kasih setianya. Lebih dari kita demi kami sungguh bersatu di jasa Bapa, aku tersayang. Semoga Papa selalu berbahagia dan menerima semua ini dengan sukacita dan kebahagiaan dalam tuntunan kasih Bunda Maitreya. Katakan tiga kali. Berdiri. Coki. Coki. Thank you.
Bodhisattva, welas asih para malaikat, para dewata, dewa bumi dan penguasa di semua penjuru, khususnya di rumah duka Adijasa, hingga sampai Grand Heaven, tempat penyempurnaan tubuh dan jasad, tempat perabuan krematorium di Grand Heaven. Hari ini, Jumat tanggal 17 Desember tahun 2021, kami mohon Tuhan Yang Maha Pengasih, berikanlah kami pelayanan, tuntunan kasih, dan perlindungan dari-Mu, agar kami dalam menemani dan menyertai keberangkatan peti jenazah tempat peristirahatan almarhum Cia Arifin dapat berjalan dengan baik, lancar, dan sempurna. Berikanlah cuaca yang cerah, kemudahan dan kelancaran di sepanjang perjalanan, agar dapat tiba dengan selamat tanpa ada kekurangan sesuatu apapun, dan di dalam melaksanakan upacara doa untuk penyempurnaan tubuh dan jasad almarhum Cia Arifin, semua dapat berjalan dengan baik, lancar, dan sempurna. Sambut dan terimalah doa kami. Semoga semua dapat menjalani upacara ini dengan baik dan sempurna. Namo Amida Sangan Buddha, Nan Uhami Seho Ji. Papa, almarhum Cia Arifin, Si Kung Wei, kami anak-anakmu mewakili segenap keluarga besar memohon izin sebentar lagi akan mengantar peti jenazah tempat peristirahatan Papa untuk dilaksanakan upacara penyempurnaan tubuh dan jasad di tempat krematorium. Laksanakan upacara perabuan. Sekali lagi, kami anak-anak menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kehadiran pada Papa yang telah membesarkan dan mendidik kami hingga kami bisa menjalani kehidupan hingga hari ini. Terima kasih atas segala budi dan jasa Papa. Akan kami kenang sepanjang masa, dan kami akan melanjutkan apa yang menjadi harapan dan cita-citamu. Pada hari ini, kami juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Bila selama hidup bersama Papa, ada terdapat kekurangan, kesalahan, dan dosa, mohon Papa mengampuni dan memaafkan. Dan yang terakhir, sertailah kami dalam perjalanan menuju ke Grand Heaven, Waru, Jawa Timur, Indonesia, agar semua diberikan kemudahan dan kelancaran, dapat selamat hingga sampai tujuan tanpa ada kekurangan sesuatu apapun. Semoga roh suci Papa berbahagia di sisi Tuhan. Biarkanlah tubuh jasad Papa kembali menyatu di alam semesta, bersatu di bumi pertiwi. Semoga semua bersuka cita dan berbahagia. Sambut dan terimalah sujud dan hormat kami sebagai ungkapan syukur dan terima kasih untuk Papa.
penyempurnaan peraburan tubuh dan jasad ayahanda kami, suami kami, saudara kami yang tercinta, Cia Arifin. Sambut dan terimalah segala persembahan, sujud dan doa kami. Semoga semua diberikan kemudahan dan kelancaran, dapat berjalan dengan baik, lancar dan sempurna. Pada tiga kali. Dan万大相承，您来参。
驾的佛山圣德法，天道宝贵之场，道成金山名人间，万法相参惹自然，头戴二顺，乐自然，修道半道即世间，祖先战犯驾风天，乐在乐在乐自在，孝子孝女儿顺天。 敬个财宝万贵间，告落大厦金房间，庄严登个祭地莲，感恩明明上帝大慈大悲开恩赐罪，感谢诸天神圣大慈大悲，感谢弥勒祖师洪恩慈悲。 感谢南海古佛大慈大悲，感谢世尊师母二位大德大恩大德，感谢各位法力主大慈大悲，感谢三天主考大慈大悲，格外施恩。弟子郑启阳，率大众报亲的孝子孝顺众家眷，一同感恩后吧。 Saman Buddha, terpujilah Tuhan yang Maha Besar, cinta kasih Buddha Maitreya, belas asih Bapa dan Ibu Guru Suci, belas asih para suci, para Buddha dan Bodhisattva, belas asih para malaikat, para dewata, dewa bumi dan penguasa di semua penjuru, khususnya di tempat krematorium Grand Keeper. Pada hari ini kami segenap keluarga besar almarhum Cia Arifin datang dengan hati yang tulus memohon Tuhan yang Maha Pengasih, Buddha Maitreya yang bercinta kasih, para suci, para Buddha dan Bodhisattva, para malaikat cara dewata, khususnya Dewa Api sebagai pemimpin di tempat penyempurnaan krematorium tempat perubahan perabuan di Grand Keeper ini. Kami segenap keluarga memohon Tuhan yang Maha Pengasih berikan penyambutan kasih dalam tuntunan kasih Buddha Maitreya almarhum Cia Arifin Sekung Wei yang telah berpulang kembali ke sisimu pada tanggal 14 bulan Desember tahun 2021. Semoga roh sucinya mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan dan berikanlah keringanan serta pengampunan bila semasa hidup beliau ada terdapat kekurangan, kesalahan dan dosa. Dalam tuntunan kasihmu, roh sucinya berbahagia untuk selama-lamanya di nirwana yang indah. Biarkanlah tubuh jasadnya yang sebentar lagi akan disempurnakan diperabukan di tempat krematorium Grand Heaven ini agar dapat diberikan ketenangan dan kedamaian. Biarkanlah tubuh jasadnya akan kembali menjadi debu bersatu dengan alam semesta di bumi pertiwi ini. Kuatkanlah hati segenap keluarga yang ditinggalkan agar semua dapat tabah dan ikhlas untuk menerima segala pengampunan Tuhan yang terbaik baginya. Sambut dan terimalah doa kami, sempurnakan sesuai dengan kehendak-Mu. Namo Amida Saman Buddha, Namo Amisi. Sisi, 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 Sis
鞠躬，风鞠躬，鞠躬，吹。Sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami kepada Papa, kami tidak dapat membalas budi dan jasa Papa, tapi kami akan berusaha untuk menjaga nama besar Papa dan melanjutkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita Papa. Terima kasih atas segala budi yang dan jasa yang telah Papa persembahkan untuk kami. Kami mohon izin, selesai ini kami akan dorong peti jenazah untuk ditandai proses penyempurnaan Dewan Krematorium Perabuan di Gereja Pati. Semoga tubuh dan jasad Papa cepat berinkarnasi kembali untuk menjadi debu bersatu di alam semesta ini. Roh suci Papa kembali bersatu di kampung halaman yang abadi untuk menikmati buah berkat kebahagiaan selama-lamanya. Selamat jalan Papa yang memberikan tempat yang terbaik. Terima kasih Papa Sisi 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 thank you.
jenazah almarhum Cik Arifin dilaksanakan kremasi perabuan. Mari kita segenap keluarga, famili dan handai pelan, staf dan karyawan bersama-sama bergantian untuk tabur bunga mengantar kepergian beliau kembali ke sisi Tuhan. Mari kepada segenap keluarga kita bangkit berdiri, diikuti famili dan segenap keluarga besar, staf dan karyawan.